kita. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Pulang dari Johor Baru, langsung mau bikin jus alpukat. Ini susu yang tadi kita baru beli ya. Cepet-cepet habiskan, kalau tak nanti cepet busuk ya, Sang ya. Ini aku pakai avocado, satu biji, ini yang super jumbo. Ya, Sang, itu hari suamiku yang beli. Ini kan biasanya diukur, ditaker ya. Satu, aku kasih 3 gelas aja. 3 gelas sayang. 2. Dan karena suamiku nggak mau gula, blender yang pertama nggak aku kasih gula kan. Tuangin 1 gelas untuk dia, baru yang terakhir kita blender lagi kasih gula. Very good. Tak cukup manis. Aku tuh seneng banget hari ini, nggak tahu kenapa. Waktu itu aku pernah unboxing drone yang pertama, terus yang kedua aku juga unboxing skincare. Untuk skincare waktu itu kan suamiku order 2 kali, jadi datangnya 2 kali. Maksudnya terpisah gitu ya, padahal waktu dan sama gitu. Waktu order, tapi datangnya beda. Sebenarnya ini barang sudah sampai di rumah itu 3 hari yang lalu, tapi karena kita belum butuh, jadi nggak kita buka. Mari kita buka sekarang. Aku rasa ini adalah toner, tapi aku nggak tahu betul apa nggak. Kita buka sama-sama. Mari unboxing skincare. Tadi aku nyobain drone juga di Malaysia, teman-teman. Tada! Ini dia bentuknya. Aku rasa ini memang toner, yes, betul. Kemarin kan ada yang nanya nih, Mbak Imas pakai skincare apa? Nah, ini skincare punya kita. Tada! Nih. Ini tonernya ya, stok. Nah, ini yang kedua, ya. Kita buka. Gunting aja, biar cepet. Tada! Kalau kemarin waktu live, itu skincare-nya itu susah banget dibuka, teman-teman. Nah, ini di sini ada 2. 1, 2. Serum mungkin ya. Agaknya sih ya. Ini bubble wrap-nya tuh banyak, guys. Kemarin juga banyak, tapi nggak sebanyak ini gitu loh. Tada! Kalau belum dibuka itu belum yakin. Serum. Ini serum, tapi ini yang nomor 3. Nih. Serum yang nomor 3, aku jarang pakai, suamiku yang pakai. Oh, perasaan suamiku terus yang pakai ya? Ih, aku baru perasaan kalau ternyata toner tutupnya tuh beda. Tutupnya warnanya putih. Yang ini kayak ada kuning-kuning krim gitu loh. Lanjut. Unboxing yang selanjutnya. Oke. Okay. Tada! Dan yang ini kalau dia nggak belikan aku serum, aku nggak tahu. Padahal karena serum yang di rumah aku tuh udah mau habis. Ya ampun, ini lagi. Tepok jidat kalau gini, sumpah. Ini lagi-lagi bukan punyaku. Ketiga-tiga ini sebenarnya bukan milik aku, bukan punyaku. Ini kan punya suamiku gitu loh. Belanjaan aku apa sih? Oke, tengok. Ini ada beberapa plastik. 1, 2. Terus 3, 4. Nah, ini 5, guys. Unboxing belanjaan. Yang terpenting
penting itu adalah sayur-sayuran. Kangkung, bayam. Kemarin siang aku masak sup bayam. Hari ini beli bayam lagi. Lagi-lagi suamiku tuh beli salad. Beli dua, kalau yang ini expirednya sampai tanggal 19 ya. Oke, organik kubis 10 ringgit, kubis organik. Kentang. Plastik kedua, kita lihat isinya apa. Roti, itu wajib ada di rumah aku. Sarapan roti itu paling simple dan enak. Si roti pocket gitu ya. Beli dua macam, ini yang wholemeal, satu lagi yang white bread. Oke. Ini enggak ada space. Taruh sebentar di sini biar ada space. Nanti untuk penyimpanannya biar lebih gampang. Ini obat batuk anak-anak, Panadol ekstra, terus Panadol anak-anak. Aku ada lagi beli obat demam yang which is berbentuk tablet. Sebentar lagi kita mau liburan, jadi kalau kita bawa tablet itu lebih gampang daripada kalian bawa yang model sirap. Yang model sirap itu kan botol. Ini kita beli cake juga, blueberry muffin. Yang paling penting, coconut. Coconut kita beli 3. 2 dan 3. Ini coconutnya enak banget, manis dan wangi. Beli tempe, beli cabai merah, beli cabai hijau, coriander leaf. Jangan lupa aku juga beli apple. Ini penting banget karena anak-anakku kalau tiap hari tuh makan buah. Ada kan yang tipe anak-anak gak suka makan buah gitu ya. Sama muskat. Gak berat amat sih. Nah ini dia. Oke, kita lihat. Mari kita intip. Sejenis kerupuk. Twister. Roasted chicken. Yang ini cheddar ya. Nah inilah yang aku tadi bilang teman-teman. Jadi aku tuh beli Panadol. Ini ya, ini Panadol yang berbentuk tablet. Yang ini Panadol ini yang praktis banget kalau dibawa untuk liburan. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir kalau botolnya pecah atau segala macem. Tablet gitu kalian mesti tahu. Oke, Panadol. Aku beli dua jenis obat batuk. Ini yang Woods, yang satunya lagi tadi kelapa punya merek. Kerupuk ini kerupuk udang, tapi ngomong-ngomong kerupuknya udah pada remek gitu tuh. Kerupuk ikan nih, kita sudah makan setengah loh. Beli minuman orange, minuman apple, Red Bull. Kadang-kadang simpan ini, minta tolong lah sama suami. Adeh, udah selesai unboxing baru kita simpen. Sini. Ternyata beli cheese juga. Vlog kita sampai di sini. Aku mau akhirin vlog kita kali ini. Terima kasih juga untuk kalian yang selalu nonton dan support channel aku. Jangan lupa di like. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Bye.